محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأمارات أيضا ما جاء في الحديث التالية. الحديث الأول عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج ولهثة خسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم. Para hadirin sekalian, kita masih mengikuti tajuk kiamat. Ya, kiamat ini satu daripada ajaran agama yang tidak terdapat dalam ajaran lain. Ajaran komunis ko, sosialis ko, nasionalis ko, segala jenis apa namanya pahaman-pahaman yang disebar di dunia hari ini sebagai nak ambil alih ajaran agama, memang orang ni tidak ajar kiamat. Kerana kiamat ni dia terlibat dengan mati. Dia mati tak ada seorang abu hak kecek lain pada golongan Nabi. Pemimpin dunia ni tak kecek hak mati. Baik pemimpin kursi, pemimpin komunis ko, nasionalis ko, tempat kita nasionalis ni tak pernah bercakap masalah mati, masalah kiamat, syurga, neraka. Orang ni tak bercakap. Nak bercakap guna dia kira barang remeh temeh. Hak barang penting ialah pembangunan. Itu hak barang penting bagi mereka. Sedangkan kiamat ni, benda ni kerana kita nak bercakap tak bercakap pun, benda ni kena ada. Benda ada dia mesti berlaku. Jadi oleh yang demikian, kewajipan Nabi bila Allah Ta'ala kirim seorang lantik seorang jenis Nabi, dia kena royak barang ni. Sebab tu masalah mati ni satu daripada pengajian agama. Sebagaimana masalah hidup ni kita kena ambil tahu, masalah mati lebih-lebih lagi kena ambil tahu. Daripada kita berasa kita nak mati ni dah, lepas pada mati kita akan berpengar syurga neraka, menyebabkan perangai kita jadi molek lah. Hak jahat jadi molek, hak kedekut jadi lembut hati, hak pongoh jadi lembut hati. Kerana betul keadaan, nak syuting betul apa ni kerja kita dunia ni dengan syurga di akhirat kelak. Orang yang tak bercakap hal mati dengan sendiri tak bercakap hal syurga, dengan sendiri tak bercakap hal neraka. Apa? Atas dunia dia raya tak tahu kalu lah. Kerana target tak ada. Nah, Islam mari ajak pada kita targetnya hidup dunia selamat, di akhirat juga selamat. Hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Jadi satu daripada benda yang menjadi ajaran utama Nabi ialah mati. Apa ni kiamat? Kerana kiamat ni ibarat pintu gerbang untuk sampai kepada syurga neraka. Baik, sekarang sambung lagi pada pelajaran lepas mulai kiamat. Nabi kata hari itu kiamat ni tak berlaku kecuali dia mari tanda-tanda dulu. Bagaimana kita nak mati ni, dia tak mati sekaligus dok. Dia ada tanda dia. Sakit jantung ke, sesak nafas ke, tak ada selera makan ke, sakit lama ke, ini tanda-tanda nak mati. Sebagaimana kita seorang ni kiamat cara kita bila kita mati, maka dunia seluruhnya kiamat juga cara dia, cara besar. Itu kita panggil kiamat. Baiklah. Satu hari kata dia, seorang sahabat nama Huzaifah bin Usaid Al-Ghafari, satu hari kata Huzaifah, Nabi lalu depan kita, lalu mari pada rumah dia, kamar dua anak, Allah Alam. Cuma dia sebut satu hari, Nabi lalu ikut depan kami, dan kami sedang berbincang. Lalu Nabi tanya, tuan-tuan semua duduk bincang apa? Ma tadhakarun, tuan-tuan semua duduk bincang apa? Qalu nadhkuru sa'ah. Jawab sahabat-sahabat kami duduk bincang mengenai kiamat. Kerana kiamat menjadi agenda utama dalam Islam. Qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin. Lalu Nabi pun sambung. Dan Nabi ni tajuk dia ikut dan
Apa saja benda yang berlaku depan mata, semua jadi tajuk ucapan dia. Tidak kata ucapan dia so dua tajuk yang duduk main atau tu lah, tak ada. Apa saja benda yang berlaku depan, dia boleh buat tajuk lalu sesuai dengan apa wahyu dari lain. Sekarang orang duduk bicara menikmati dengan kiamat, ha, dia kata sudah boleh lah, benda ni benda ajaran saya, benda yang saya nak ajar tuan-tuan semua, kiamat lagu mana. Qala innaha lan taqum hatta taraw qablaha 10 ayat. Nabi kata kiamat tidak akan berlaku kecuali lebih dulu 10 kali. Lebih dulu ada benda 10 kali sebagai mukaddimah bagi kiamat. Maka Nabi pun sebutlah ad-dukhan, asap, wad-dajjal, dajjal, wad-dabbah. Dabbah makna binatang yang akan timbul dekat nak kiamat. Ada sejenis binatang, ada sejenis binatang yang lahir dekat nak kiamat. Ya, binatang ni bukan jenis lembu, jenis kubah, jenis gajah dia. Ada sejenis binatang khusus mari. Wa tulu' asy-syamsi min maghrib min maghribiha, dan yang keberapa tu? Yang keempat. Mentari naik ikut maghrib, naik ikut barat. Lalu ni mentari naik ikut timur, turun ke barat. Dekat nak kiamat menang, mentari naik ikut susen pula, naik ikut li jatuh, jatuh li naik pula. Wa nuzul Isa bin Maryam, dan Nabi Isa, kita belajar dah gitu. Nabi Isa akan turun dekat dengan kiamat itu, kita belajar dah gitu. Wa Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. Dan ada tiga jenis gerhana. Jenis gerhana di timur sa, di barat sa, dan Jaziratul Arab, dan di kepulauan Arab. Ha, kita panggil ni apa ni, Arab Saudi. Jadi ada situ sa gerhana yang akan berlaku. Tiga jenis gerhana. Balik naik, balik timur, balik barat, dan khusus di negeri Arab. Wa akhiru dhalika narun taqribun al-Yaman. Dan alamat 10 yang paling akhir sekali, ya, akan lahir api keluar daripada negeri Yaman. Tarulun nas ila mahsyarihim, api ini hambak manusia menuju hala ke depan, menuju pada mahsyar. Jadi manusia semua akan berhimpun di pada mahsyar akhirat kelak, dan akan di apa halau oleh api. Allah Taala bawa sejenis api yang menyebabkan orang pakat lari berlaku hala ke depan suk di apa syam ila mahsyarihim, pada mahsyar. Nah, ini semua ni benar-benar yang berlaku akan datang, yang Nabi tahu melalui Jibril, bukan melalui kajian komputer, bukan melalui kajian satelit, tapi ini mengikut beritahu Jibril, beritahu. Kemudian apa namanya, Nabi sebut 10 perkara tadi. Tuan kita ni sebut satu-satu. Ad-dukhan, Nabi sebut manusia apa ni, dunia tidak akan kiamat kecuali mari asak. Maksud asak ni apa dia? Kata dia, laqad warada bayanu amarati dukhan an adadin min ajalla ashabah annahu yaqudu dukhan fa ya'khudhu al-mu'mina ka hayati zukham wa yadkhulu fi ma sa'a min kafir munafiq hatta yakuna ra'sul mashwi al-jamri. Asak akan lahir, sejenis asak akan lahir, dan kata dia tokoh-tokoh sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in menyebut bahawa bila asak mari, kalau diseduk oleh orang mukmin, maka dia akan jadi zukam. Orang mukmin bila seduk asak ni, dia akan jadi sel semua. Dan asak tu juga bila kena kepada orang kafir dan orang munafik, dia akan jadi penyakit besar. Kepala orang munafik, orang munafik akan jadi hitam sebagaimana kepala kambing yang disalah atas bara api. Nah, itu benda yang Nabi sebut. Kita sendiri tak tahulah tu, makna benda dia tak akan berlaku. Ada sejenis asap yang menyebabkan kalau kena ke orang mukmin asap ni, seduk asap ni, maka jadi sukam, sel semua kita panggil, akan jadi lemah sel semua. Tapi kepada orang kafir dan munafik, kalau terlibat dengan asap ni, maka dia jadi bubuh pada muka dia, pala dia hitam legan sebagaimana pala kambing yang disalah atas bau api. So ad-dajjal, mari tiba dajjal pula, orang Melayu panggil dajjal, bukan apa ni, Islam pun panggil dajjal. Katanya masalah dajjal ni saya sudah sebut dah hari tu. Yang ketiganya dabah, makna binatang besar, zatu qawaim, binatang yang mempunyai kaki, laisat min nau'il insan, dan bukan binatang ni macam jenis manusia. Ada jenis binatang lahir yang binatang ni tak pernah lahir atas dunia, jenis betuk macam ni, dia mempunyai kaki yang tidak betuk macam ni, dia mempunyai kaki yang tidak serupa kaki manusia. Takhruju fi akhir zaman inda fasalin nas,
Natal ni akan lahir akhir zaman ketika dunia ni rusak. Ketika orang ni rusak, tak dengar kata Quran, tak dengar kata ulama, tak dengar kata guru, ketika tu Allah Ta'ala kiri Natal. Dan Natal ni tukar sikit lagi dia sebut ayatnya. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah min al-ardh tukallimuhum annas kanu bi ayatina la yuqinu. Natal ni akan jadi guru mengajar manusia. Dah Allah Ta'ala kirim sama-sama manusia, orang tak percaya. Kirim untuk guru jenis manusia, orang tak percaya. Tuhan kata aku nak kirim Natal pula jadi guru bagi manusia. Supaya waktu anak tu ada, Qabil Habib, Qabil bunuh adik-beradik dia nama Habib. Bila bunuh, mati. Bila mati, tak kerti nak buat kawan ni. Kau sahih kau busuk, kau sahih kau busuk. Buat lagu mana? Nak lop begitu, busuk. Pada buat lagu mana? Akhir sekali ya, Tuhan kering gagak. Faba'athallahu ghuraib, ghuraban yabhath fil ard. Allah Ta'ala kering gagak, gonggong gagak lain. Mampu seka. Pak, untuk nak suruh gagak ni, apa, tak bau. Gagak tu, kuih-kuih-kuih tanah. Kuih-kuih tanah kaki. Dah berlubang balik, dia gonggong gagak orang mampu tu. Ubuh lubang, kamu ke tanah. Qabil duk tengok, ay, aku nak buat lagu ni kata, kepada abang aku, pada adik-beradik aku, aku bunuh. Jadi oleh kerana manusia ketika tu, ketika Qabil habis ni, tak ada lagi orang jahat, dia mula-mula orang bunuh orang, maka tak kerti nak buat, Allah Ta'ala kira menatang. Kau bodoh gitu, mari ajar manusia yang sepatut cerdik, supaya yang cerdik ni tiru menatang pula. Akhir zaman gitu juga. Bila ugama ni orang tak guna dah, guna akal fikiran semata-mata, bergotu akal, bergotu akal, itu nafsu, ini nafsu, maka ketika tu ugama tak ada. Bila ugama tak ada, mu hidup dalam sepam menatang lah. Apa nama ni, wapak, nyamung, zina, rogo, judi, berapa ni, akhir sekarang tak kerti nak buat, lagu mana nak selamat ni. Orang ni bila wapak, bila berzina, bila menyamung, tak nak buat apa dah. Polis tak jadi apa, kerajaan tak jadi apa, ketika tu akan timbul harak marak dia panggil. Harak marak mana kacau bilau dah. Ketika tu Allah Ta'ala kirim Natan sebagai tuk guru. Dah kirim sama manusia, mu tak percaya aku kirim Natan pula, hak bodoh padamu, jadi ajam pula. Gua mumpam Natan juga. Kata dia inda pasal nah Natan lahir dekat dengan nak kiamat ketika manusia ni rusak. Manusia rusak bukan maknanya naik kudi pecah belah apa tak. Rusak maknanya akidah tak betul. Bila akidah tak betul, perangai betul tak betul, tikah laki tak betul. Wa tarakim awamir Allah, dan manusia ketika tu tak peduli dah pada perintah Tuhan. Wa tabdilihim dinah, dan ketika tu orang tukar dah agama. Agama Islam ni memanglah kita semua tahulah, agama Islam ni sengaja Allah Ta'ala buat untuk nak cuba orang. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Aku buat mati, aku buat hidup supaya nak cuba. Bila mu hidup, mu kena buat begini, mu kena tinggal begitu, kena buat begini, tinggal begitu. Sebanyak mana hak Tuhan suruh kita buat lah ni, kalau kita senaran molek, tak ada sabuk hak kena dengan nafsu kita. Suruh semayang, suruh menderma, suruh tolong orang, suruh bangun tengah malam, semayang, suruh berhenti semayang, berhenti kerja, berhenti semayang. Sabuk tak kena dengan angin kita. Tapi kena buat juga. Kenapa? Sini dia tempat nak menentu kita ni, aku ni hamba Tuhan, aku hamba syaitan. Jadi akhirat kalau orang tak sepakar dah buat Tuhan, orang pakai nafsu. Gak nafsu ni 10 orang, 10 nafsu. 100 orang, 100 nafsu. Jadi kacau bila Tuhan dah punya tahu. Kerana tak ada titik pertemuan, tak ada. Kita lah ni jahat-jahat pun bila kita magak, bila kita makan agama, ada tempat titik pertemuan tu. Sama-sama buat benda ni, sama-sama. Akhirat kita tak ada buat sama-sama, tak ada. Nah, dekat dengan kiamat, tak ada buat sama-sama. Jadi ketika tu gak kacau bila berlaku, bila kacau bila berlaku, Allah Ta'ala kira itu guru jenis Natan, tidak jenis orang. Kerana manusia ketika tu manusia menatan juga. Fatukallimuhum, Natan ni akan berkacak dengan orang. Bi anna nasa kanu bi ayatillahi la yaqinu. Cakap bahawa aku mari ni kerana mu tak yakin mengajar Tuhan, maka sekarang aku nak mari ajar sendiri kamu, hei manusia. Wa hadhihi dabbatu hiya al-ma'niyatu biqoulihi ta'ala wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah. Tuhan kita nak kata menatan ni hak akhir zaman akan timbul ni ialah matan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat surah An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, Tuhan kata bila pasti berlaku, bila putusan aku mesti berlaku, iaitu nak kiamat, akhrajna lahum dabbatan min al-ard, kami waktu bi menatan di muka bumi untuk ajar manusia. Nak ajarnya apa?
anan nasakanu bi ayatina la yuqirun, kerana manusia tak yakin dah dengan tanda kami. Kira nabi nak kata berapa ribu nabi, kira untuk lebah nak kata berapa juta untuk lebah, orang tak percaya juga. Tak percaya juga tak apa, aku kirim menatang dah. Gua sama-sama menatang juga. Nak siap ketika tu pun jenis menatang dah. Ha tu tiga habis kat tu. Ya ke 14 tulu'u syamsi min maghribiha. Matahari akan naik ikut sebelah barat. Learning matahari turun di naik ke timur, turun di barat. Sikit lagi matahari berpusing, turun apa ni, naik ikut sebelah barat, turun ke timur pula. Faqad ja'a fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Nabi bersabda melalui sahabat Nabi nama Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari sendiri, bahawa Nabi kata tidak akan berlaku kiamat kecuali matahari naik ikut timur. Makna sistem alam dah jadi kacau belau habis. Sistem alam jadi kacau belau habis. Apa orang tua lah. Waktu kita muda ni, kita buat ikut peraturan. Makan ada cara dia, tidur ada cara dia, kencing berak ada cara dia. Tapi bila orang tu juga jadi tua, makan dah, kata tak makan lagi, mengepek rata kalau nak cucu, tak makan lagi berapa hari dia makan kerja cerit dah, kecil berok tak kira atas tika atas berapa. In sistem sistem tubuh jadi kacau bila dah dekat nak mati dah tu maknanya. Ha, sebagaimana orang dekat nak mati tu kacau bila habis sistem dia berok atas tika, makan nasi kata dok berapa semua sekali kecek koksi, dunia juga akan jadi kacau bila habis, termasuklah matahari ni pun, sistem alam ni pun tak serupa sekali dah. Faiza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Bila matahari naik ikut sebelah barat, dan orang ingat balik ajaran guru, ajaran nabi-nabi, bahawa nabi ajar bahawa dunia akhir zaman akan matahari naik ikut ikut barat, orang pun mulai percaya. Percaya kita tak boleh kena beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Rasul lah. Kenapa dekat benar dah kiamat. Ha, percaya ketika tu tu tak ada guna dah. Padalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw katabat fi imanihi akhirah. Tu yang sebut iman orang tak ada guna dah. Kerana iman ini, iman ni mana yakin. Kalau sudah matahari naik balik balik barat, itu orang tak panggil kerana, orang tak panggil iman kerana yakin. Iman kerana sah nak kiamat dah. Tak ada peluang dah kita. Itu orang panggil iman terpaksa, terpaksa beriman. Terpaksa beriman, tak ada harga to say. Kalau jadi harganya ialah learn dengan keadaan matahari naik ikut timur lagi tu ke barat lagi, dan kita ada peluang nak beriman pun ada peluang, nak tolak iman pun ada peluang, kita yakin juga bahawa apa ni, iman Islam ni sungguh, Islam ni betul sungguh, kerana dia mari pada Allah, bukan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri tak tahu apa, Nabi Muhammad tak tahu dia nak jadi Nabi. Hidup dia 40 tahun dia tak pernah buayak ke orang bahawa aku ni weh Nabi akhir zaman, tak ada. Tak ada siapa dia. Tiba-tiba pung jadi Nabi. Menunjukkan bahawa Quran sebuah ni bukan mari daripada Nabi. Kalau Nabi sendiri tak ada rancangan pun jadi Nabi. Ah, maka ketika tu kalau kita nak beriman, berimanlah lah ni. Ketika kita diberi peluang jadi kafir pun boleh, jadi mukmin pun, jadi munafik pun boleh. Kita tolak kafir, tolak munafik, kita ambil mukmin. Ini dia. Bah kita kita sabar, kita berjihad apa semua sekali, melawan segala musuh, baik musuh luar, baik musuh dalam, kita lawan. Ah, ni iman lagu ni barulah ada guna. Ada pun kat nak khemat dulu, naik asap kebuk dah maknanya, baru nak beriman. Tu kata dah, tak payahlah. Ha, tu dia, dia. Jadi law ni lah peluang. Kita didik diri, didik anak cucu kita, didik jiran kita, didik kaum bangsa kita, supaya beriman. Apa saja benda kita buat ni, buat dengan iman, buat dengan keyakinan. Bukan dengan pujuk-pujuk orang, bukan dengan paksa-paksa, tidak. Sebab perang. Perang dia, perang juga perang lah. Mengaku dia ni Tuhan, melawan Nabi Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa ni anak akak dia jauh kecil. Waktu budak ni orang panggil, ubu-ubu duduk gerak lagi, perang perang dah budak ni. Tahu perangannya, juruhnya apa semua sekali. Tapi bila Nabi Musa royak bahawa ada Tuhan lain, orang sebenar. Apa ni tu aku ni bukan Tuhan orang sebenar, berimaruh. Marah, marah siapa kau berambak daripada Mesir, terjun laut. Laut Judah kita panggil, laut merah ni. Ketika tu bila dia terjun laut, air air laut masuk dalam mulut dia, dia kata amantu billazi amanat bi bani Israil. Sekarang ni aku beriman dengan Tuhan hok bani Israil beriman. Hok Nabi Musa duk ajar, hari ni aku terima lah. Tuhan kata al ana waqad asaita la ni bau nak beriman belum pada ni mung. Mana boleh aku tak terima. Jadi sebagaimana nak
Fir'aun seorang secara peribadi itu tak tidak ditolak apa ni, tidak diterima iman dia, walaupun dia mengucap sebagaimana hak Nabi Musa ajak. Begitu jugalah manusia seluruh dunia ni, bila tari naik ikut balik, tari naik ikut balik, tim balik barat baru nak beriman, dia kata tak payahlah. Pak, yang kelimanya nuzul Isa. Nabi Isa akan turun akhir zaman, tu dia royak dah hari tu. Yang keenam Ya'juj Ma'juj pun Nabi royak, tu yang kita royak dah hari tu. Yang ketujuhnya ialah khasfum bil masyriq. Apa nama ni? Gano di timur, kelapannya khasfum bil maghrib. Apa nama ni? Gano juga di sebelah barat. Yang kesembilan khasfum bil jazirah Arab. Gano juga di kepulauan Arab. Tiga jenis gerhana bumi akan berlaku dekat nak kiamat. Apa namanya? Yang sepuluhnya narun takhruju minal yaman tatlu nas ila mahsyari. Akhir sekalinya ialah api akan keluar daripada negeri Yaman. Lelah ni pun nama negeri Yaman, ibu negeri dah Sana'a, yang kalau orang pergi ke Mekah zaman hari tu pergi kapal laut gak, ha, dia masuk dah. Dia pelabuh kapal kita berlabuh di sinilah, di pelabuhan Adan. Dulunya dalam 2-3 tahun lepas ada yang diperintah oleh Arab yang berpahaman komunis. Arab ni satu bala juga, dan jahat ke jahat sungguh, dan yang baik baik sungguh. Kata dia api akan keluar daripada negeri Yaman, sama ada api sungguh ataupun api peperangan ataupun api yang keluar daripada food warming kerana Yaman negeri Arab dia banyak negeri minyak, boleh jadi api pecah bumi situ, gempolan tu biar api, Allah alam lah. Tapi walau bagaimanapun, bila api ni keluar, pakat lari dengan secara automatik lari menuju alakah Syam. Syam ni masuk Palestin lah ni, masuklah Palestin, apa nama ni, Palestin, Jordan dan Syria sikit, tu dia negeri Syam. Jadi akhir sekalinya akan sampai situ. Bukan Syam, ila mahsyarihim, pergi kepada tempat berhimpun. Tempat berhimpun kita panggil padang mahsyar. Di mana tempat padang mahsyar ni, wallahu alam. Walau bagaimanapun dunia ni akan diperai boldo semua sekali, tak tahu bukit bukar mana, tak tahu laut sungai laut mana, akan jadi rata habis untuk buat kesiapan expo international kita panggil. Expo langit dan bumi akan berhimpun habis orang situ, dan situlah akan dilambuk semua kerja buat kita learn. Ambo duk tengah ceramah learn ni akan dilambuk juga amalan ambo di akhirat kelak. Tuan-tuan yang tengah dengar ceramah ni malam ni pun amalan juga. Ambo kacak dengan mulut pun amalan, tuan-tuan dengar dengan telinga pun amalan, kita duk minta kedai kopi pun amalan, kita pergi meniaga pergi kelab cari ikan berapa, semua amalan. Amalan ni akan dikumpul sejak daripada umur kita 15 tahun akhir balik hari tu sampai ke mati, akan dilunggu. Orang pun akan dilunggu situlah, amalan kita juga akan dilunggu situlah. Banyak sikit tu para hadirin semua, kita tak sepikir nak muat lagu mana lah orang ramai. Kita tak sepikir begitu. Itu apa yang fikiran kita orang kampung. Lelah ni pun Allah Ta'ala buat orang ni, cerdik orang ni boleh buat CD. Boleh buat CD kecil. Orang ambil gambar kita melalui kamera tertentu, dan dia pergi pun suara dalam tu, belah mana dia buat, tanya apa-apa buat CD ni. Lelah depan kita ni ada recording apa semua sekali ni. Dia boleh pergi pun suara kita. Bahkan kalau ada gambar, dia boleh buat tubik gambar. Dalam CD yang begitu kain nipih, pendek, tapi dia boleh kumpul berpuluh-puluh ribu perkataan, berpuluh-puluh ribu perkataan dalam tu berlaku. Jadi oleh yang demikian, kita boleh poket kecil sejarah hidup berpuluh-puluh tahun, maka Allah Ta'ala kalau nak pergi pun orang daripada masyarakat nak buat CD juga, tentulah lebih bijak lagi. Tak ada usin sikit aku, tak ada benda mustahil sikit aku. Waqad sabata zalika fi indi ahadith an Nabi SAW. Kata dia benda ni telah pun sabit, telah pun habis, telah yang jelas dalam banyak hadis. Banyak-banyak hadis yang disebut oleh Nabi, semua sekali hadis-hadis ni menunjukkan bahawa akhir zaman akan berlaku 10 perkara ni. Wa hadhihi al-amaratul ashru hiya al-amaratul kubra allati tuqaribu qiyam as-sa'ah. 10 tanda ni ialah tanda-tanda besar yang berlaku dekat dengan kiamat. Wa fiha ahdathun jusam. Dan dalam 10 perkara ni berlaku perkara-perkara besar-besar, perkara-perkara pentinglah. Benda apa ha, kalau panjang umur kita jumpa dengan hak ni, kalau tak jumpa kita pun jumpa dengan anak cucu kita. Jadi benda lagu ni lah kita kena tahu, anak cucu kita kena reti bahawa
Akhir zaman akan jadi begini. Kalau berlaku zamanmu awal, zamanmu mek, jangan cacau. Mestilah fikir yang tenang boleh. Ingat gapo Nabi Muhammad ajar, gapo Nabi suruh lagi. Suruh dan lagi. Nabi sekatu. Kemudian yang ketiga, Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min asyrati as-sa'ati an yurfa'a al-'ilmu wa yaksura al-jahlu wa yaksura az-zina wa yaksura shurbul khamri wa yaqill ar-rijal wa taksura an-nisaa hatta yakuna 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Itu hak kita baca tadi, hadis yang pertama mengandungi bermacam-macam perkara. Sekarang dia bawa mari hadis yang kedua yang juga menerangkan tanda-tanda kiamat. Satu daripada tanda kiamat ialah an yurfa'al ilmu. Allah Ta'ala akan angkat ilmu. Ilmu ni jadi tak ada. Ilmu sini ialah ilmu hak mari langit. Ilmu wahyu kita panggil. Hak halal, haram, sunat, makruh, melekat lah, nafsu lah, segala jenis ilmu yang hak mari langit akan jadi hilang sikit-sikit-sikit. Seorang tok guru mati, tak ada orang ganti. Seorang ustaz mati, tak ada orang ganti. Seorang pensyarah Islam mati, tak ada orang ganti. Jadi makin lama makin jahil, makin lama makin jahil, makin lama makin jahil. Kerana orang nak bekerja untuk Islam ni tak ada. Mati seorang tak berganti. Kalau mati hok kedai kopi seorang 2 3 4 ganti. Penuh semua kedai kopi. Tapi kalau mati hok kaki masjid seorang tak ada nak ganti. Ini satu daripada tanda nak kiamat. Bawa kaki masjid akan tak ada pas orang-orang tak ada orang berganti. Kalau kaki buah ni mati so timur 2 3 4. Ha, ni satu daripada tanda nak kiamat ialah ilmu akan diangkat dan jahil ambil, akan ambil tempat. Bila tak ada tok guru, ya ni tok jahil lah. Tok jahil itu, tok jahil ni. Wa yaksuruz zina. Dan semakin banyak zina. Zina semakin banyak. Dan negeri kita lah ni pun. Negeri Eropah baik, negeri kita ni baik. Orang zina makin banyak, makin banyak, makin banyak. Tak kira orang muda, tak kira budak kecil, tak beda. Kita tengoklah soal khabar, tengoklah radio berapa tu. Zina semakin banyak. Apa nama ni? Kerana pendedahan orang semakin didedah. Orang tino kat, maknanya kita majlis sahabat berapa, kita boleh tengok orang tino gambar dia tu sengelan, dia buat gambar nak suruh orang keliru ke dia. Jadi dengan sendirinya budak kecil, orang tua, orang berapa tu semua sekali keliru, maka tak ada bini yang berzina. Itu dia duduk. Nampak dekat nak kiamat sungguh lah maknanya. Bakal lagi berapa puluh tahun lagi, beratus tahun lagi, kita terserah lah atas kita. Kita yang nak jaga dunia supaya lambat lagi ni, kita buat kerja untuk Islam. Syarah Islam, ceramah Islam, dakwah pada Islam, apa semua sekali. Supaya kalau 50 tahun lagi nak kiamat, dan lah 500 tahun lagi. Hatta yakuna likul. Wa yaqillu ar-rijal. Wa yaksul khamri. Lain pada zina ni makin banyak, orang minum arak juga makin banyak. Dan kita boleh tengok sungguh lah. Peminum arak di kalangan kita orang Melayu yang zaman hari itu, zaman kita kecil lagi, tak ada orang Melayu minum arak. Tak ada orang Melayu apa nama ni minum arak ke dadah ke, tak ada. Lah ni terang dadah tak cakap nak lakon, polis tak cakap nak takak, tak cakap nak berapa. Wa yaqillu ar-rijal. Dan bilangan orang lelaki makin kurang. Wa yaksuru an-nisa. Dan bilangan perempuan makin ramai. Lelah ni pun di Kelantan baik, di mana-mana baik, boleh kata bilangan orang perempuan lebih ramai pada orang-orang lelaki. Kalau di dalam 2-3 tahun itu, di apa nama ni, apa kita panggil ni, di Kuala Lumpur ni, Jaya apa, Putrajaya, bukan Putrajaya, apa salah lagi ni, oh, ada Jaya ujung tu, apa Talin Jaya. Talin Jaya pun dah jadi 8. Satu lapan. Satu laki-laki, 8 perempuan. Dia laki-laki banyak pada perempuan banyak pada orang lelaki ni, kerana orang lelaki banyak pucuk mati dia. Accident pun hok je bawa kereta, banyak orang lelaki mati, mati orang lelaki. Hok perang, kis perang. Orang lelaki juga jadi askar. Hok kerja-kerja berat, kerja balok, kerja berapa orang lelaki juga. Hok gapo lagi? Hok kerja kuat. Hok kerja kuat yang menyebabkan orang minum gua tu, minum gua ni.
ajak hati minum jadi obat, tahu-tahu campur kimia apa maka. Jadi cepat mati. Orang lelaki lebih cepat mati daripada orang puan. Dia menyebabkan Nabi kata akhir zaman seorang lelaki-lelaki 50 perempuan. Hatta yakun li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Hingga sampai 50 orang puan ni ada seorang orang lelaki yang dalam gapo nelai kerana dilatih. Orang puan ni kalau gagah belah mana gagah kerana dilatih. Dia berani pun berani kerana dilatih. Dia gagah apa kuat pun gagah kerana dilatih. Orang lelaki tak payah latih, pesen dia begitu. Pesen dia gagah. Pesen dia hanalah. Pesen orang lelaki pesen begitu. Tak payah latih-latih dia akan gagah sendiri, dia akan berani sendiri, gagah sendiri. Perempuan ni dilatih. Jadi oleh yang demikian, bila lelaki banyak orang mati kerana kerja kuat, kerja berat, kerja heavyweight, kita panggil apa semua sekali, maka dengan sendiri perempuan ramah. Bila perempuan ramah tu kan, apa nama ni, kelemahan berlaku lah. Kelemahan tak akan berlaku. Kerana perempuan pada asalnya lemah berbanding dengan lelaki-lelaki. Itu tabiat dia begitu. Di Eropah sendiri, gilah Amerika baik, Inggeris baik, Jerman baik. Tempat negeri-negeri yang kempen nak suruh sama rata lelaki-lelaki perempuan, tak ada juga orang perempuan yang memikul tugas kerja, tugas kerja berat. Tak ada juga. Tak ramai lah. Di Yahudi ada seorang Dana Menteri. Di Inggeris ada seorang Dana Menteri. Margaret Thatcher ke apa-apa. Di Yahudi ada Golda Meir. Di India ada seorang nama Nehru, apa nama perempuan anak Nehru. Jadi tak negeri yang begitu bebas pun orang pun tak naik juga. Tidak gagah dia. Di Sri Lanka ada seorang nama apa dia. Pelik nama Sri Lanka. Jadi di negeri Eropah sendiri yang bersahu nak orang perempuan yang sama naik tu pun tak lama juga orang dia. Orang lelaki sendiri itu tak berasa seronok duduk di bawah diketuai oleh orang perempuan. Orang lelaki pesen dia. Pesen orang lelaki ni berasa tak sedap duduk di bawah pemerintahan orang perempuan. Memang jadi gitu. Lepas tu kita baca soal khabar tiga hari. Diplomat daripada Switzerland perempuan kena rogo. Perempuan sebab walaupun dia diplomat wakil kerajaan luar negeri duduk di India kena rogo. Yang nak buat dia perempuan. Kalau lelaki mana lelaki kena rogo lagi jom rogo. Tapi orang yang rogo tidak berasa apa, yang rogo tidak berasa apa. Tapi bila orang perempuan kena rogo lagi balik lalu dia kapun dia tak sedih duduk lagi. Kalau orang perempuan, kalau orang lelaki tak ada apa dia. Itu be'ak Tuhan buat. Be'ak watak orang lelaki-lelaki ada watak dia. Ada passion dia. Orang puan ada watak dia, ada passion dia. Tak boleh. Kalau buat negeri juga dia kena latih. Cara-cara dia latih. Dua. Yang ketiganya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu idh ja'a arabiyyun faqala mata as-sa'ah? قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. Yang ketiga hadis mengenai kiamat juga. Abu Hurairah kata satu hari Nabi kita duduk kecek-kecek, duduk tengah bercakap, duduk tengah bersembang-sembang kita panggil. Mari seorang Arabi. Arabi ni orang Arab hok duduk darat. Oh ya, yeah. Fikiran dia tak banyak kan. Orang kampung, orang kampung lah. Orang kampung jarang-jarang turun ke bandar, jarang-jarang jumpa dengan orang ni. Dia kecek pun kecek, tak ada belik-belik apa. Dia mitok kau, dia royak apa, dia royak tu. Betul juga orang Arab yang Badui, yang Arabi. Dia mari jumpa Nabi. Dia tanya bulat-bulat gitu. Dia kata, mata sa'ah, ya Rasulullah, bila kiamat? Mudah dia. Bila kiamat? Qala idza dhuyatil amanah. Nabi kata gini, ya, bila amanah ni dia sia-siakan. Amanah. Amanah ni, amanah yang paling besar sekali agama Allah. Agama turun dari langit untuk manusia pikul. Kerja ni bukan kerja manusia. Kerja Tuhan. Tapi Tuhannya waktu turun suruh manusia pikul. Aku perah muhir manusia bukan perah supaya ibu kandang dia. Aku perah ni semua buat kerja. Satu daripada kerja aku nak punya, jaga amanah. Jaga amanah aku. Hak halal, menjaga malik cara halal. Hak haram, menjaga malik cara haram. Ni upah aku perah mu. Aku peramu buing makan minum, buing udara, buing air hujan, buing serbuk, cubu belaka. Supaya mu tolong pikul amanah aku.
Inna ardhal amanata as-samawati wal ardhi wal jibali fa abaina an yahmilna. Tu yang ayat dalam satu ayat, aku bawa amanah dari langit, aku suruh bumi terima, tak se. Suruh langit terima, tak se. Suruh bukit hok yang begitu besar begitu keras pun tak mau. Fa abaina an yahmilna. Semua pakat tak mau berlaku. Wa asfaqna minha. Dan rasa rusing takut nak pikul amanah Tuhan. Wa hamalal insan. Manusia kata tak apa Tuhan, saya pikul. Ah tu dia duduk. Jadi pada keseluruhannya manusia nak pikul. Tapi ada ke semua manusia ni amanah belaka? Boleh terima amanah? Tak. Ada orang tertentu je. Quran turun dari langit. Kita baca Quran, buku ayat pertama lagi Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran sebuah ni Tuhan kata sah dah dia ni, aku turun dari langit untuk memimpin orang. Tapi tidak semua orang layak dipimpin oleh Quran. Bahkan al-muttaqin la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak ragu lagi Quran tetap dia kerja dia dah pimpin orang. Tapi orang mana? Orang al-muttaqin. Orang muttaqin. Orang muttaqin ialah sifat dia, tanda dia tiga perkara. Apa ni? Hak penting sekali tiga. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua yuqimuna as-salat. Yang ketiga mimarzaqnahum yunfiqun. Tiga perkara ni mengandungi akidah, mengandungi gerak-geri tubuh fizikal orang lain panggil, dan mengandungi masalah ekonomi, masalah harta benda. Akidahnya ialah sanggup kau tak percaya benda gaib. Neraka ni syurga, neraka, dosa, pahala, malaikat tak malaikat, jin tak jin, iblis tak iblis ni, semua ni benda gaib. Dan mu percaya ke tidak? Kalau mu sanggup percaya benda ni, maka mu ada kelayakan untuk dipimpin oleh Quran. Yang keduanya yuqimuna as-salah. Semayan dengan cermat. Bukan mendirikan semayan. Semayan dengan penuh cermat, dengan hati-hati. Jaga waktunya, jaga air semayannya, jaga belaknya, jaga kain cermat cucinya, jaga makan minum dan perut halal keharainya. Ni jaga malik ni, bila musmayan dengan cara lagu ni, semayan dengan yuqimuna, semayan dengan penuh cermat. Dua. Yang ketiganya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada rezeki yang aku beri kamu, kamu kena belanja untuk hak wajib. Untuk hak wajib macam zakat ke, macam bayar hutang ke, macam wasiat ke, nazar ke, dan benda hak sunat. Hak sunat seperti kata-kata derma lah, sedekah lah, ini benda sunat. Jadi tiga perkara ni kalau ada atas harus orang, barulah Quran layak memimpin dia. Kalau tak ada perkara ni, maka ramai mana sekalipun mari Quran mengaji dia lagu mana pun, maka Quran tidak akan sudi pimpin manusia. Jadi itu duduknya. Jadi ini orang panggil amanah. Bila orang nak memegang amanah Tuhan, dia kena usaha supaya tiga perkara tak dia ada pada dia. Sanggup beri memang ada sopala. Banyakkan dunia lain yang orang sibuk cari duit. Sebab tu amat tegur sama orang politik. Orang politik duduk, orang politik balik lawan lah. Duduk sokong PAS boleh apa. Sokong PAS boleh apa. Amat kata cari dalil lain kak. Dalil ni bukan munuh ke PAS saja, munuh ke demo sendiri. Kerana sokong PAS boleh bergapa. Kalau kawan tanya demo balik, demo poso boleh ke? Demo berzikir, demo mengatik boleh bergapa? Demo duduk baca Yasin berdua boleh bergapa? Demo semayang boleh ke? Ha ni, teori boleh bergapa sokong tu sokong ini membahaya kepada manusia. Akhir sekalinya orang tak semayang. Boleh bergapa semayang? Dia perut lapar balik, lapar juga. Pitih kau boleh? Tak ada. Akhirnya orang tak semayang. Orang tak semayang, orang tak puasa bergapa. Tapi puasa boleh bergapa? Ni penyakit sokong tu boleh bergapa, boleh bergapa. Akhir sekali berdakit pada mulai. Anak muda-muda kita lah ni ramah. Kalau kita tak semayang jemaah, berdua masjid, lalu dengan butuh senang. Tak ada malu air. Tidak Cina, Melayu, bawa mutut. Lalu ke masjid, orang berdua, berarti tak semayang jemaah. Senang. Jangan hari tak ada. Bila hari jemaah, tanggung orang berdua, orang malu nak lalu. Aku ni kata, aku tak semayang jemaah. Allah ni apa? Nak kata, tak kata berdua diri lah. Boleh ke apa semayang jemaah? Ni penyakit ni, penyakit hasil daripada orang yang ngeping parti ni, ini orang tak semayang juga. Ini orang tak beriman dengan barang raib. Sedangkan syarat yang pertama nak jadi orang muttaqin ialah beriman dengan benda raib. Dosa pahala dah Nabi rakyat. Apa boleh buat? Tuhan Allah Ta'ala dah Nabi Allah. Dan Nabi kata, serta kita boleh fikir betul juga. Hak Nabi kata ni, hak kita fikir kita selari mula. Tak ada sabuk hak Nabi ajar, bercanggung dengan fikir yang ada.
Cuma kita tak faham, cukup pasal. Nak cari satu benda yang Nabi ajar, apa bercanggung dengan fikiran, tak ada. Semua selari. Sebab tu agama, orang pun sebut Islam, agama fitrah. Agama selari dengan kehendak akal fikir. Jadi bila orang darat tanya, bila nak kiamat ya Rasulullah? Dia kata bila amanah ni orang tak peduli, kiamat lah. Apa arti amanah orang tak peduli? Dia kata bila amanah ni orang tak peduli, kiamat lah. Apa arti amanah orang tak peduli? Dia kata, Nabi kata, idza usrul amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Bila satu perkara tadi suruh pada orang bukan ahli, kiamat, tunggu kiamat. Lo ni orang tak mengaji agama, bukan cek agama. Pam. Gua aku orang besar kan. Tak mengaji agama sepatah kita panggil. Apakah cek agama, kritik ahli agama? Belah mana? Mata kau dah mengerti, gak reti gapo? Adakah hata orang-orang ni reti belaka walaupun tak mengaji? Kita katalah kawan nak pakai rebai. Demo boleh bawa? Boleh. Kenapa? Kau reti masuk gula. Demo mengaji ha buat gula. Rebai tak bukan bahasa dia. Nak demo nak bawa kereta kawan nak upah, nak ambil upah kereta kawan ni, demo kena belajar bawa kereta. Kalau lagu ni jadi lagu ni, kalau naik api merah lagu ni, kalau bunyi lagu ni, kalau berasak lagu ni jadi lagu ni. Demo ngaji ha buat gula, buat sayur. Itu game tukar masak. Hak ni tukar bawa kereta, mana boleh. Lah ni orang ngaji muka lain, kecik ham muka lain. Pas nak suruh orang terima belakang, belah mana? Ini jadi masalah. Ini orang panggil orang yang disuruh amanah. Orang yang terima amanah bukan benda dia jaga amanah, dia terima juga. Ini masalah. Adik kakak ingat dalam 4-5 bulan hari itu, cokok maruh kesar sekolah agama rakyat. Maruh ke agama rakyat ni kat maruh. Ajar ganah lah, ajar sabasih lah, ajar macam-macam. Kita kata nak ajar guana, kawan terima sistem pelajaran ni daripada Azhar. Suka tentang pelajaran kami, kawan daripada ambil daripada Azhar. Kawan pergi ke Azhar, minta izin nak cetak. Kita Azhar, main ngajar di Kelantan. Di bawah Yi. Faham betul mana? Kalau jahat sini, jahat di Azhar juga. Lepas tu, serta pula, sudah dia kata begitu. Dia pula ambil cikgu kita, pergi ngajar pada dia. Lagu mana pula? Kata cikgu kawan jahat. Pada dia mau nak ambil. Dia mau ambil cikgu kawan lagu mana pula? Tu kutalanan habis, kucah habis. Jadi ni lah benda lagu ni berpunca daripada orang yang tidak amanah, megat amanah, punah jalan habis. Kiamat lah. Kalau kadang ni kiamat ngerti, cepat ngerti kiamat. Jadi kalau kita malah lambat lagi kiamat, nak suruh kiamat lambat lagi, kita pakat lawan. Pakat lawan. Itu dia duduk. Molek-molek kawan duduk ngajar, kata kawan ganah. Pas sudahlah ganah, nak ambil guru kawan pula. Kerenak tak kerenaknya nak ambil guru ni, mari cari di Kelantan. Padahal belana, keluar soal khabar kawan nak guru agama 1,000 orang. Jangan bertuju pada sar ni, berapa bertuju ke Kelantan ni, berapa. Tapi tak nak kerenak ni. Alhamdulillah lari tu biabi waktu tu, mari waktu lain pula. Hoshan main lagi. Rizki kita. Baik, itu go. Ya kepaknya. An Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yaksura al-mal wa yafida hatta yukhrija ar-rajulu zakata malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu hatta ta'ud al-ardu al-arab murujan wa anhar wa muslim. Ada yang klaim mengenai kiamat juga. Sahabat seorang sahabi nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, Nabi kata, Nabi bersabda, kiamat tidak akan berlaku kecuali ekonomi ini berkembang molek. Hatta ekstral mal, hingga sapanya harta ni melimpah ruah. Hatta yukajar rajulu zakata mali fala yajidu ahadan yaqbaluha. Hingga sapanya banyak tak banyak harta akhir zaman ni, hingga sapa bila orang nak beri zakat, tak ada orang nak terima. Tak ada orang terima zakat. Kerana orang ni kaya. Masalah ekonomi tak serusi. Tetap akan berkembang. Tak serusi lah. Dan awak sebut Kelantan ni, orang miskin, orang berapa. Tak ada punya kabar bulu yang seorang ambuk. Di keluar negeri, ialah keluar negeri tu pergi Kuala Lumpur. Kalau pergi Kuala Lumpur ni orang Kelantan saja ke? Orang Kedah tak pergi Kuala Lumpur ke? Orang Perak tak pergi kerja di Kuala Lumpur ke? Orang Emang tak pergi Kuala Lumpur ke? Pagi-pagi hari kita duduk di Johor Bahru tu, dia pergi getok nak pergi ke Singapura. Bujuk-bujuk pakat pergi kerja Singapura. Rakyat Johor, bukan rakyat Kelantan, rakyat Johor. Tak apa dia mahu Kelantan pergi Kuala Lumpurnya, rakyat dia pergi dengan Singapura. Itu orang panggil. Jadi bila kita mengaji agama, kita dengar hadis lagu ni, kita kata lagu mana? Lagu mana? Lagu tu lah. Kalau kau jahil mereka lagu ni jadi.
akhir zaman tidak akan kiamat kecuali harta ni melimpah ruah. Melimpah ruah kerana pertanian kau, kerana petrol kau, kerana banyak perkara lah. Tinggal siapanya banyak tak banyak hari, tinggal siapa satu orang nak keluar zakat, tak ada orang nak terima. Tak zakat-zakat ni benda tidak banyak mana. Katalah 100 riyal zakat, zakat kawan 1000 riyal, tak 1000 riyal orang dapat 10,000 sebulan misalnya. Lah ni pendapatan tu menekak semua kerana hasil maksud makin banyak. Wa hatta ta'udu arab murujan wa nahara. Bahkan Nabi kata sebenarnya arak ni, sebenarnya arak lah ni, kalau kita pergi kat padang pasir gurun, rupuk tak tumbuh, usah kena menanaga pun hujan pun kurang, pasir pun panas, bukit lagi panas, tapi satu masa kelak bumi arab yang gurun padang pasir ni akan jadi muruj. Muruj kita panggil apa, kita panggil kampung-kampung yang ber kampung mumpuk itu tumbuhan lah. Muruj menghijau, rupuk menghijau, pokok-pokok menghijau, buah-buah menghijau. Kerana sains ni dia kerja hari-hari. Belah mana bumi yang tak ada subur ni, belah mana usaha supaya dia subur. Pokok yang tidak berbuah, belah mana kita nak buat supaya berbuah. Ini kerja sains. Dia kita tak leskap. Betul juga kerja. Maka rupuk apa ni pada pasir beratus ribu ekar pada pasir. Belah mana nak fikir supaya air kita boleh pelari. Tak lah ni air masing. Mekah diri, bila kita pergi Mekah kita minum tu air tu bukan air zam-zam saja. Air laut ia telah dibuang zat garam yang menyebabkan kita boleh minum. Nah, boleh minum, boleh buat mandi. Jadi lele ni orang buang pasir, buang masin daripada air laut untuk diminum. Sikit lagi orang buang garam tu untuk dijadikan air apa yang jus mengairi padang pasir pula. Akan tumbuh pohon tu, pohon ni. Dia bumi arak ni banyak pospit. Kalau air itu jangan sekali pun orang berdui sepok-sepok kaki gitu ya. Tanah timur Cina tu buah besar-besar manis-manis. Apa kata kalau usaha manusia. Jadi betul lah hak Nabi sebut napuk, makin napuk makin napuk betul. Dan Nabi ni bukan jenis tok nujum dia, apa bukan tiru-tiru ada. Dan kita baca dalam internet daripada Islam online apa semua sekali, dia tunjuk bahawa bumi Arab dia sebut dah. Bumi Arab akan satu masa kelak akan jadi muruj, akan jadi bumi yang apa menghijau pokoknya, rumputnya, buah-buahannya apa semua sekali. Itu orang sains pun fikir begitu, kan tengok pada kepangan sains dia akan jadi begitu. Lele ni kita nak beli telefon, telefon apa, telefon tangan kita panggil ni, jam hari tu 1000, 2000, le ni 300, 400, 200. Sikit lagi orang set kat tapak tangan sikit jadi telefon. Padahal lah kau buat, tak payah beli sikit lagi. Dia ni tengok soal khabar baru ni, kat masa sidang OIC baru ni, ada ditunjuk sebuah motorkar yang bergerak tanpa minyak petrol, bergerak tanpa minyak dalam kereta, boleh bergerak dah. Itu benda-benda mungkin, benda berlaku. Ilmu duk ajar hari-hari, stesis hari-hari, R&D terus berlaku, risau yang dia belok. Ada yang keempat, ada yang kelima. Anak Abi Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud wa yaqtulahum al-muslimun. Hadis yang kelima, Nabi kata kiamat tidak akan berlaku kecuali orang Islam sanggup bunuh perang Yahudi. Lalu ni Yahudi duk perang ya. Yahudi perang dengan Palestin, bom lah, putus rumah lah, bedih orang lah, berapa Arab duk dia. Duk dia ni ki penakut kau, ki takut mati kau, ki berapa Allah alam. Tapi satu masa nanti Arab akan bangun melawan, dan orang Islam seluruh dunia akan bangun melawan Yahudi. Yahudi pakat lari belakang hingga sapanya terpaksa lari nusuk balik pohon kayu, balik bukit bukau. Dan bila nusuk balik pohon kayu pula akan kecek. Ya Muslim, ya Abdullah, hadha Yahudiyun khalfi ta'al faqtuluh. Pohon kayu akan kecek. Hei orang Islam, ni Yahudi ada sekor sini, mari pakat bunuh. Pohon kayu akan bercakap, batu akan bercakap. Dan benda ni benda yang mana mungkin. Dan bila Nabi sebut lagu tu, sah akan berlaku. Belah mana pohon kayu bercakap, belah mana batu boleh kecek. Tertanya dia balik, mulut dia memang kecek lagu mana.
Mulut demon ni ada lebih mulut, ada lebih hidung, ada lebih mata, lebih linga. Bapa tu bisa orang ikut mulut je, kalau tak lebih ikut lebih linga. Tak boleh jawab. Kerana kata dia ada lekung, ada anak lekung. Eh, anak lekung tu tidak mesti. Kalau nak pakai radio demon tak ada anak lekung. Radio demon tak ada anak lekung. Tak ada anak lain, tak ada pun. Kau kecek oleh Allah. Lebih comel, pandap kecek pada demon lagi. Jadi benda-benda gini ni benda mumpucik lagi tu guru kita ajar. Bahawa kita, dunia ni mungkin nak dia panggil ni apa ni makhluk ni ada tiga. Ada wajib. Wajib ni saya Tuhan. Ada mustahil. Mustahil pun Tuhan. Banyak mustahil. Dan ada mungkin. Kita ni langit bumi ni kita kan masuk di bawah mungkin. Mungkin makna benda boleh ada, benda boleh tak ada. Benda boleh ada ambo ada lah ni. Mungkin boleh jadi mati. Boleh jadi tak beranak pun, tapi beranak lah ni ada. Begitu ada kakak semua ni benda mungkin. Mungkin hidup, mungkin mati. Tapi lah ni ada. Kenapa? Bukan wajib. Bukan wajib ada. Kita tak mesti wajib ada. Bukan mungkin. Allah Ta'ala buat kita, kita ada. Allah Ta'ala tarik nyawa kita, habis. Begitu juga masalah kecek, masalah mikir, masalah gapa ni mana mungkin lah. Lala ni Tuhan suruh kita kecek dengan mulut. Mulut. Akhirat kelak, tangan kecek. Kulit kecek. Bukan surat masjid, masjid rumah tangga ni kecek ability akhirat kelak. Masjid kata, orang nama sekian, beskian, ya Allah itu aku, mari sama rumah aku. Mari saja, apa, mari sama-lama di masjid. Masjid dikata juga dengan tiangnya, dengan kapetnya, dengan suruh, dengan berapa semua sekali dia sebut. Dia kata orang, oh nama sekian tu dekat aku ya, tak mari kalah abuk. Dia muda faktor, dengar suara bang, turik, tak mari. Jadi semua nak jadi saksi berlaku, kecik berlaku. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum mimma kanu yaksibun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Akhirat kalau bila kulit kita berkecek, mata kita berkecek, saksi nak lawan kita, tertanya dia balik, lima syahidtum alaina, eh kenapa mulutmu, mulut, hei mulut, kita sendiri, hei mulut, kenapa saksi lawan aku? Qalu antakan Allah. Tuhan, beri peluang pada kami kecek, kami kecek. Yang hari itu, kulit kata, tak ada peluang nak kecek, aku tak ada kecek. Ini benda-benda lagu ni, kena tebuhlah pala kita, dan benda ni atas dunia pun benda mungkin, bila benda mungkin, boleh berlaku. Dan benda-benda berlaku. Jadi, ada yang kelima, Yahudi walau belah mana jahat sekalipun, nelan sekalipun, kesapa masanya, orang Islam akan lawan dia balik, hatta pohon kayu dan batu pun akan panggil orang supaya mari bunuh Yahudi untuk nusuk balik, balik belakang dia. Illal gharqat, Nabi kata, dalam banyak-banyak pohon kayu ni, kayu gharqat saja. Khotob kata apa, bila Yahudi duduk belakang dia, dia senyap. Kayu gharqat ni sejenis kayu yang tumbuh di negeri Arab. Pak kita ni tak ada kamunya. Kalau ada pun kita tak kenal. Syadallahu syawb. Warqa' ni sini pokok yang berduri. Fa'innahu mensyaril Yahud. Pohon ni pohon Yahudi. Pohon yang pro-Yahudi yang kita panggil dia. Jadi kalau kalau warqa' ni ada, Yahudi nusuk oleh dia, ya, warqa' tak kata apa. Tapi kalau dia menusuk balik pohon gapo sekalipun lain pada warqa', maka pohon tu akan bercakap, panggil orang Islam, mari bunuh sini. Tu jahat tak jahat Yahudi ni. Baru ni timbul cakap Dr. Mahathir mahu ke Yahudi. Jadi wartawan bila tanya ambo, eh ambo kata kita orang Islam ni bila semaya wajib sebut ghairil maghdub alaihim waladdallin. Tak mau jalan Yahudi, tak mau jalan Nasara. Allah Taala rekod dalam Quran Yahudi ini jahat. Tak nak kata apa ke dia? Garang masih. Basuh pun masih juga. Gula mani. Basuh lah mana bergula mani. Yahudi jahat. Buat lagu mana pun jahat dia. Berjanji tak berjanji. Berapa pun jahat dia nak buat ni. Pesin dia tak nak buat gitu. Watak dia dah begitu. Kacau wali Yahudi yang sedar dia ni jahat. Dia tinggal Yahudi dia. Jadi orang Islam. Lain keadaan. Seporang. Jahat je muda lagi. Tapi tak apa. Siapa tanya tu? Ramah. Menyesal apa semua sekali. Padahalnya. Kaya pun dia. Berapa pun dia. Kalau tak masuk Islam tak apa. Dah, tapi ingat. Kadang-kadang orang ni. Isah apa semua sekali. Bakal 10 tahun adik, 10 tahun waktu adik kakak ingat ada Jepun sore. Dia congok waktu kita ada semai subuh sini. Ada Jepun sore ada congok situ. Ambo wayak kau apa tu Jepun tu jangan marah dia, ambo suruh duduk situ tu. Tapi pakak marah. Jepun ni mai ke Kelantan. Lepas pada dia tak nak berniaga di Kuala Lumpur. Semua pakak minta persen, berapa persen, berapa peratus nak bagi dia. Jadi dia serabut perut mai ke Kelantan. Dia nak buat wayang modal 20 juta ketika tu. Mari kecek di Kelantan jumpa pegawai tu, pegawai pegawai tu pun ingat balik kamu hari ambo bagi grand di ketiga ini di Mahligai di Ulu Jelin.
Dia kata, aku ingat kalau ada Jepun. Aku ingat. Jepun ni jumpa dengan dia, minta tanah. Gawah tu beri, minta gawah tu semua dia beri belakang. Tapi dia kau ceritanya, pusat pula tak bagi lesen ke dia. Aku tak boleh buat apa. Dia kata, aku puas hati. Aku puas hati di Kelantan. Kerana pegawai Kelantan, orang politik Kelantan, beri belakang benda aku nak. Syarat tu, syarat ni, begitu, begini, beri belakang. Tapi dengan sebab aku tak boleh, tak boleh lesen, Kuala Lumpur tak bagi, aku tak. Jadi, sebagai balas budinya, aku masuk Islam. Masuk Islam. Lepas pada masuk Islam tu, dia bini dengan orang Melayu. Bini dia Kuala Lumpur. Dia ajak kawan ni pergi hari akad nikah. Kawan ni tak boleh pergi, lepas dia wari bini dia. Dia kata, ni bini aku ni. Tak boleh menegur apa hati, kata dia. Aku boleh terima Islam ni. Tidak semua orang yang jahat belakang rupa di Kelantan ni, tak ada. Apa pasal minta persen, tak ada. Orang 10% governor ni, tak ada. Lo, ni tahu hidup mana. Dia orang hari ni, bos dia daripada Tokyo. Ambil tiket Tokyo, daripada Tokyo direct Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur direct ke Kuala Lumpur. Mari tunjuk ni benda. Dia bos dia tu yakin. Laku sungguh. Jadi maknanya, lain kita ni manusia, tolak Yahudi, memang perangai ni. Selagi apa sebut Tuhan sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia tak kata ghairil yahud, ghairil yahudi, tak mahu Yahudi. Tak, dia tak kata gitu. Dia sebut ghairil maghdub, lain daripada orang yang berperangai dia kena marah. Arti kalau perangai Yahudi tu, Yahudi sendiri itu bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa Melayu serupa ya, tak ada lebih kurang sekabut. Tapi beza ni kerana perangai, akhlak, apa nama ni, gapo karya gapo tu yang jadi masalah. Tak lekat janji, kena kok orang pandang orang hina belako kerana dia ni anak Tuhan. Nahnu abnaullah ahibbau, kami ni anak Tuhan. Tuan-tuan semua ni tahi Tuhan. Jadi tuan-tuan semua ni kena kerja untuk kami kerana kami anak Tuhan. Itu akidah yang jahat dalam kepala Yahudi yang menyebabkan dia ni bunuh orang tak apa. Dia makan rebo dengan orang tak apa. Apa saja benda dia buat udah, dia kata apa belako. Laisa alaina fil ummiyina sabil, kami tak ada dosa sikit abuk kalau kita, kalau kami Yahudi, kalau kami orang Yahudi buat kena pada ummi. Ummi makna orang tidak Yahudi. Orang mana tidak Yahudi ni ummi belaka, buat gapo pun kami tak berdosa. Kenapa? Kerana kami ni anak Tuhan. Itu akidah siapa dia ajar ke dia, Allah alam. Tapi akidah ni lah membunuh ke Yahudi. Jadi bila Yahudi sedar bahawa akidah ni karu, sengaja dibesar-besarkan orang dia, maka ada di antara Yahudi ni tinggal. Tinggal ke Yahudian dia tu. Dah banyaklah sejarahnya Yahudi masuk di zaman Nabi lah, kelola ni pada abjuru ni, baik semua sekali. Jadi boleh kan demikian, bila disebut ya, ucapan Mahathir lagu mana, ambo kata kalau Yahudi, kalau Mahathir mahu ke Yahudi, memang salah Mahathir. Tapi kalau Mahathir mahu ke perangai Yahudi, memang betul, saya sokong. Itu dia memang. Orang Islam pun, orang Melayu, kalau ada perangai Yahudi, serupa lah. Kalau Melayu kena, kalau Melayu jahat, kena marah supaya Yahudi juga. Arab, bakar Arab, kalau bakar tak sahih Arab, perangai Yahudi, supaya ya, kena marah belakang. Dia tidak marah atas zat Yahudi, dia marah perangai karya dia. Salisan Al-Barzakh, kata saya, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.